Awalnya sore ini terasa biasa-biasa saja. Aku berjalan menuju ke kafe dekat rumahku untuk meminum segelas kopi dan merokok. Hingga suatu saat aku berjalan, terdapat poster memperingati bahwa hidup kita akan sehat tanpa merokok. Aku merasa kesal. Mengapa mereka mengganggu pilihan hidupku? Toh merokok mati, tidak merokok pun juga mati. Sampai akhirnya, saat itu aku di kafe, aku bertemu seseorang yang menyadarkanku terhadap bahayanya merokok. Mas, asapnya mas. Pancing banget orang saya mau merokok doang. Emang nggak bisa lihat itu ada tulisan kawasan dilarang merokok? Mas, bisa baca nggak sih? Perlu saya ulang berapa kali? Bisa lah mbak, emang kenapa sih? Salah aja dah. Itu jelas-jelas ada tulisan dilarang merokok. Itu masnya bisa kena pidana loh. Dan yang saya permasalahkan masnya ngerokok di tempat yang dilarang. Emang apa sih untungnya ngerokok? Kalau mbah orang enak juga ngerokok, emang apa sih? Nih ya mas, saya kasih tahu jelas-jelas di bungkus rokoknya ini ada warning merokok menyebabkan penyakit. Masnya mau sampai kapan ngerokok? Yaudah deh mbak, saya minta maaf ya mbak kalau saya ngerokok di tempat sembarangan. Saya juga coba untuk berhenti ngerokok. Makasih ya mbak.